Halo bro, selamat bertemu kembali dengan Prisop. Kali ini gue akan mereview helm Nolan N65 versi Melandri Fans. Oke, langsung ya kita buka unboxing dari boxnya. Ini ya helmnya. Oke, Nolan. Nah, kita langsung buka aja. Ya, ini. Oke, kita lihat helmnya. Sarungnya. Kita langsung buka. Ya, ini kitab-kitabnya lengkap. Oke. Ori Nolan. Oke, semuanya ada. Langsung aja kita mereview. Ini N65 made in Italy versi Marco Melandri Friends. Oke. Kita langsung lihat bagian dalam. Oke. Dia masih menggunakan sistem micro lock. Jadi memang helm ini difungsikan untuk sehari-hari untuk mempermudah penggunaannya, dia menggunakan sistem micro lock. Nah, lanjut ke bagian depannya. Dia ada sistem dan udaranya depan moncong, jadi pada saat kita riding itu kita nggak panasan ya, karena sirkulasi udara berputar. Di atasnya ada di bawah dan atasnya ada buat sirkulasi udaranya. Lanjut ke bagian kacanya, dia sudah buat pin lock. Ada buat pin lock. Busanya cukup lumayan empuk, nyaman, jadi dia enak lah buat dipakai hari-hari. Ini dia bisa dilepas. Jadi kalau emang ingin dicuci, tinggal lepas aja. Oke. Ya, jadi dalamnya seperti ini. Ada lapisan lagi, bisa dicuci, dilepas langsung. Sekian dulu dari saya, episode review tentang helm Nolan N65 versi Marco Melandri Friends. See you guys.